Mga Ingo Pak, mga sir. Sebagai informasi yang ke Jabar, bahwa hari ini, sekarang itu dari jam 8, iya, tapi sudah mulai kerja bakti anak-anak. Sudah melaksanakan kerja bakti. Tadinya kita juga mengambilin tinggok okay, siap kerja bakti. Cuman kan ya kalau tidak bersama-sama kan kurang elok. Karena kan kebersamaannya di sini ya saya milih di sini. Yang kedua kegiatannya itu titik yang kedua adalah nanti ada memberikan santunan ke yang di samping apa berangkat ke sana. Dan selebihnya ini ibu bapak ini. Jadi kamu ini ulangnya untuk acara AMB angkatan kembali kemudian kesehatan. Ah, Bu. Ibu Enda. Ibu Enda di mana tinggal? Pancir. Pancir itu daerah mana? Daerah Jelagong. Ibu dari AMPG hari ini dapat apa, Bu? Keng naon? Sembako. Kumasih perasaan Ibu keng sembako? Wiraos pisan katambi pisan. Ya. Janten Ibu ayeuna sembakona ke beding anggon naon, Bu? Kepilihan di bumi ya. Jadi ibu kuma pas dapat gitu atoh ente bu? Ada ibu di bumi sang sabai? Sarang putu. Putu. Si Aki masih ayah? Oh, jadi ibu penghasilan naon bu ayana? Tegaduhnya? Oh gitu ya. Ibu sing sehatnya. Oh, yang di mana bu? Tegaduh. Sok dibantos kisah bu? Yang timpun alam. Oh iya. Ari bumi ibu di Gaduh. Abon oke ngantin saya. Bu, harapan ke pemerintah naon bu? Harapan ibu? Harapan ke pemerintah Terus berapa tahun ibu kia bu? 78. Ibu usia 78. Tadi pagi CRO 12 Desa Cincin kita melaksanakan kerja bakti untuk Karang Taruna dengan AMPG tentunya. Yang kedua memberikan santunan yang tetangga apa DPD Golkar. Berikutnya kita juga memberikan santunan sebanyak 60 paket kepada yang berhak menerimanya tentunya. Kemudian yang satu lagi nanti ke Cangkuang memberikan santunan kepada yang sakit. Ada pun tujuannya pertama ibadah tentunya. Kelasan dari Jawa Barat diterima oleh kita di Jangkau Lohan Kesirawa. Yang kedua Dara ya timnya. Ibu Neni kali ke Pertas Bon RW 3
Ya mohon izin tahan 1, 2, 3. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Tahan, orang dia orang penjara. Ah, balik. Oh iya, balik. Ah, gitu. Dari PR Ibu. Sebuah bayang ia pernah terluka, berbisik untuk kembali padanya. Seribu sesal di depan lah. Tetap